Mak Nasir. Iya, Bapak. Oh, nggak putus saya ya? Oh, enggak, Bapak. Saya Oh, tetap on, Pak. Iya. ya. Oke. Baik, Bapak. Jadi untuk perakiraan tingkat pencemaran air limbah ini bisa dilakukan dengan beberapa cara ya. Jadi ini kadang muncul di pertanyaan kan, bagaimana cara menentukan tingkat pencemaran air limbah? Yang pertama ya dengan menghitung beban pencemaran. Ya. Nah ini kalau yang tadi kayak industri kertas, nah itu biasanya di hasil analisanya itu sudah langsung otomatis ada perhitungan beban pencemaran ya di hasil ujinya. Kemudian yang kedua ini menentukan perakiraan kontribusi parameter air terhadap air buangan secara empiris ya. Jadi yang tadi yang kelompok-kelompok pencemar itu dominan apa misalnya kan. Nah, terus yang ketiga ini dengan membandingkan baku mutu air ya. Jadi ya untuk mengetahui bahwa air permukaan itu sudah tercemar atau belum ya dengan membandingkan dengan baku mutu air permukaan tersebut. Jadi misalnya baku mutu air kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. Kemudian juga pengaruh faktor pemulihan diri ya. Kemudian juga dengan pengukuran sampel air permukaan ini sebelum dan setelah pencampuran air limbah. Ya, jadi ada titik apa istilahnya upstream dan downstream ya. Itu diuji sebelum tercampur air limbah dengan setelah tercampur air limbah itu ada perbedaan yang signifikan nggak? Peningkatan parameter pencemarnya ada meningkat atau tidak? Gitu ya. Nah, kemudian ini contoh dari cara menghitung beban pencemaran air limbah. Nah, beban pencemaran air limbah ini itu wajib dilakukan perhitungan untuk semua parameter baku mutu kecuali pH dan suhu. Karena memang pH dan suhu ini nggak bisa dihitung kan beban pencemarannya ya. Nah, kemudian untuk rumus perhitungannya di sini beban itu W itu sama dengan Q atau debitnya ya. Kemudian dikalikan C atau konsentrasinya, misalnya COD berapa miligram per liter ya. Nah, kemudian dibagi 1000. Nah, 1000 ini faktor konversi dari miligram ke kilogram per meter kubik. Jadi beban ini nanti ketemunya kilogram per hari. Nah, tapi ini umumnya sih sudah dicantumkan di lembar hasil uji ya. Lembar hasil uji atau sertifikat hasil analisa laboratorium itu umumnya sudah dicantumkan nih. Ya. Nah, kemudian beban pencemaran tersebut biasanya dikaitkan dengan produksi. Jadi misalnya kilogram per hari ya, atau meter kubik per hari dari produk ya, atau meter persegi per hari. Nah, ini kalau yang logam, yang pelapisan logam ini biasanya meter persegi per hari ini. Terus yang berikutnya ini perakiraan tingkat pencemar. Ya, jadi ini cara menghitung konsentrasi pencampuran di badan air nih. Yang di sini apa K2 ini titik efluen ya, efluen IPAL. Jadi outlet IPA yang dianalisa tiap bulan ini titik efluen sebagai C1 dan K2 ya. Terus yang sebelum terkena pembuangan air limbah ini yang C1 dan K1 atau upstream. Nah, kemudian yang di sini itu yang titik pencampurannya. Nah, ini untuk menghitung berapa sih di sini gitu. Kalau diketahui konsentrasi dan debit air limbah berapa, terus konsentrasi dan debit sungai awalnya berapa gitu. Ya. Tapi kalau sudah disampling ya sudah bisa langsung ini langsung apa diketahui kan? Di sini misalnya apa C campuran ya, di C campuran berapa sudah diketahui. Nah, cuma sekarang pertek itu sebelum membuang sudah disuruh menghitung dulu. Nah, kalau seperti itu ya dengan rumus ini. Jadi C campuran ya, C ini konsentrasi dari misalnya COD atau BOD atau TSS ya. Itu dihitung dengan C 1 kali K1 ya. Ini jadi konsentrasi dan debit sungainya. Terus ditambah C2 K2 ini konsentrasi dan debit
limbah yang kita buang, terus dibagi total debit. Jadi debit sungai dan debit air limbah yang kita buang. Nah ini nanti akan ketemu berapa sih COD campuran, berapa BOD campuran gitu ya. Nah kemudian dampak pencemaran air. Nah dampak pencemaran air ini dibagi dalam tiga kelompok. Yang pertama ya dampak terhadap kesehatan. Terus kedua dampak terhadap keseimbangan ekosistem air. Terus yang ketiga dampak terhadap pemanfaatan badan air. Ini yang tadi contohnya tadinya kelas 1 sungainya untuk bahan baku PDAM, terus jadi kelas 2 atau kelas 4 gitu ya. Nah, untuk dampak terhadap kesehatan manusia, ini ada tiga kelompok ya. Yang pertama yang dampak langsung atau akut, jadi yang dampaknya ya langsung dirasakan ya. Misalnya di sini ada apa, ya luka, ya, kemudian ya, pingsan misalnya kan, atau ya cedera lainnya gitu. Terus kalau kronik, nah ini yang dampaknya menaun. Jadi dampaknya nggak bisa kelihatan langsung nih. Nanti setelah tahunan, nah baru kelihatan. Nah ini umumnya dampak dari logam-logam berat ya. Ini contohnya merkuri yang mengganggu saraf otak gitu. Terus senyawa karsinogen, nah ini menyebabkan kanker ya. Nah terus yang ketiga ini fatal. Nah, fatal ini yang sampai mengakibatkan kematian. Ya, misalnya yang mengandung senyawa beracun atau toksik. Ya. Nah, terus dampak yang berikutnya ini dampak bioakumulasi dan biomagnifikasi. Nah, kalau bioakumulasi ini yang dari apa satu yang makhluk hidup itu semakin besar dia akan semakin tinggi akumulasi pencemarnya ya, atau akumulasi logam beratnya. Nah, jadi ini gambarannya ini, ikan masih kecil, itu mungkin nggak ada tadinya ya, nggak ada akumulasi logam berat, terus dia makan dan hidup di sungai yang tercemar logam berat, nah maka dia akan mulai ngandung logam berat. Nah, semakin besar kandungan polutan tersebut, itu akan semakin tinggi. Itu yang bioakumulasi ya, jadi di pada makhluk hidup yang sama. Nah, tapi kalau yang biomagnifikasi ini yang beda ini, beda makhluk hidup ya. Tapi ini ada yang mengartikan beda ini. Katanya ini udang, terus berubah jadi ikan. Nah, artinya bukan gitu ya, jadi bukan terus udang berubah jadi ikan. Tapi udang dengan ada kandungan pencemarnya, terus dimakan oleh ikan. Nah, maka kandungan pencemar di ikan ini lebih tinggi. Kita lanjut ke latihan soal ya. Ini popal semua, jadi cukup yang ini, kolom popal nomor 1. Ada yang mau ini coba jawab biar cepat selesai. Sebutkan regulasi terkait dengan sertifikasi kompetensi Popal. Ya. Silakan. Regulasi terkait dengan yang pertama Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang penghidupan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian kedua, PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Gitu Pak. Oh ya, mungkin ini ya, yang lebih spesifiknya yang Permen LHK nomor 5 tahun 2018 nih. Yang ini sebentar saya tampilkan ya.
Nah ini, jadi tadi kan pertanyaannya regulasi terkait sertifikasi kan ya. Jadi kok sertifikasi ini dilakukan dasar hukumnya mana, dasar peraturannya mana? Nah ini, jadi dari Permen LH ya, nomor 5, ini nggak usah panjang-panjang ya, cukup nomor 5 gitu ya. Nomor 5 tahun 2018 gitu ya. Karena kalau ngapalin panjang kan susah nih. Jadi cukup Permen LH atau Permen LHK nomor 5 tahun 2018 tentang ya sertifikasi POPAL dan PIT. Oke ya, jelas ya kalau ini ya. Jadi ini yang mendasari adanya kewajiban untuk sertifikasi kompetensi POPAL dan P3A. Nah, yang berikutnya nomor 2. Sebutkan dan jelaskan kompetensi yang harus dipenuhi oleh POPAL. Halo Bapak, selamat sore. Izin menjawab, Bapak. Oh iya, Pak Nasir ya? Iya, izin menjawab. Kalau ya, silakan, Pak. Sesuai Permen LHK ya, Pak, nomor 5 di situ disebutkan ada 5 apa namanya? Kompetensi yang harus dipenuhi, Pak. Nomor 1 itu pengoperasian instalasi pengolahan air limbah. Nomor 2 menilai tingkat pencemaran air limbah. Nomor 3 melakukan perawatan instalasi pengolahan air limbah. Nomor 4 mengidentifikasi bahaya dalam pengolahan air limbah. Nomor 5 melakukan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini seperti yang checklist yang Bapak sebutkan ke kami sebelumnya. Oh ya, sudah benar ya Pak Nasir. Jadi kalau POPAL ya hanya 5 itu ya. Meskipun tadi ya, atau kemarin itu kita sampaikan juga yang hal lain ya. Tapi itu sebenarnya enggak masuk unit kompetensi, tapi tetap kita berikan ya. Ya karena kami pandang perlu juga gitu kan. Oke, terima kasih Pak Nasir. Yang berikutnya nomor 3. Ini jelaskan pengukuran parameter operasional pada peralatan IPA di tempat Anda. Siapa yang mau coba jawab? Nomor 3. Jawab. Catur. Iya, Pak Muslimin. Iya, untuk sesuai dengan di tempat kami, parameter yang dilakukan untuk IPAL yang pertama pengukuran TSS, tingkat kekeruhan daripada air limbah, kemudian pH dan debit air. Kalau untuk di tempat kami cuma ini 3 untuk sementara. 3 ya. Itu aja ya. Karena nggak ada proses biologi segala nggak ada ya Pak ya. Iya Pak. Karena cuma ini air pasang. Untuk ya, di tempat kami Pak cuma air limpasan sama ini air hujan. Ya, sebelum itu ini Bu Yunida ada nggak ya? Hadir Pak. Oh ya. Nah ini coba kalau di tempat Yunida apa ini? Kalau secara internal Pak sekarang kami cuma ukur pH saja Pak untuk sementara. pH ya. Temperatur gitu juga belum. PH sama temperatur Pak. Ya jadi sementara itu. Terus iya, prosesnya kemarin ya, sempat lihat-lihat belum itu prosesnya apa saja gitu? Untuk alurnya Pak ya. Iya. Sudah Pak. Untuk kalau untuk apa, skemanya apa? Sementara ini. Air limbah itu masuk melalui bak kontrol, lalu kami alirkan ke baik bak aerasi, setelah itu masuk ke bak sedimentasi, lalu efluen. Hanya itu saja. Terus di bak sedimentasi itu ada ini nggak?
pengembalian lumpur aktif tadi di pengembalian bakteri untuk aerasi. Lanjut ya, dicek dari itu ada apa.